hutang itu kan hal yang wajar ya. Betul. Perusahaan yeah. siapa juga berutang, asal kita mampu bayar mm-hmm. utang atau tidak. Mm-hmm. Tidak ada juga pengusaha yang tidak punya hutang, semua punya hutang. Iya yeah. kan? Nah tinggal sekarang hutang-hutang itu dipakai untuk apa? Nah kalau pemerintahan Pak Joko ini kan hutang itu dipakai untuk investasi mm-hmm. di sektor infrastruktur. Dan saya kira itu akan memberikan dampak kembali kepada untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Iya. Iya kan? Jadi, nah ini yang saya lihat. Jadi menurut saya kalau selama itu dipakai untuk hal itu sih nggak apa-apa. Kalau dipakai buat konsumerisme, untuk kebutuhan hanya untuk, itu yang sebetulnya mm-hmm. berbahaya buat kita.